Masak sendiri, dimakan sendiri. Ini mah susah suruh makan kayak gini. Dia mah makanan roti sih, nggak kayak saya, teman-temanku. Makan sandwich satu, dia mah udah kenyang. Kalau saya mah perutnya perut nasi ya. Saya mah enggak. Nah, anak jamaah takil. Rus. Takil es maidar. Lah, jim rus. Laki dinti pes es mo. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini saya mau masak ya teman-temanku, mau masak ini nih, bayam. Mau saya bikin bobor bayam ya teman-teman. Bumbunya kayak gini nih, ada kemiri, ada kencur, ada bawang putih, ada cabai, dan ini ada lengkuas ya. Dan ini ada tempe semangit ya. Tempe semangit itu tempe udah mau bau busuk kayak gitu ya teman-teman ya, tapi nggak bau sih, masih agak baru tuh, biar agak enak ya. Memang kayak gitu sih. Ini mau saya ulek, nanti langsung cemplung ya. Pokoknya menu simpel banget teman-teman lah. Ini saya udah ulek semuanya ya teman-teman, cuma lengkuas ini cuma digeprek ya. Oh iya, ini lupa apa, ketumbar ya, tumbar halus ya teman-teman. Dan di sini saya udah nyiapkan air ya, langsung masukin bumbunya ya. Menu simple banget pokoknya teman-teman, menu deso yang nikmat ini ya. Masukin garam, gula pasir sedikit ya, dan tambahin penyedap juga ya teman-temanku. Masak kok sedikit. Dan masukin santannya ya teman-teman. Nah, di sini mah santannya instan ya, nggak kayak di Indonesia banyak pilihan kelapa ya, seadanya aja teman-temanku lah. Bumbunya udah matang, masukin ini bayamnya ya. Simple banget ya teman-teman, bisa buat makan hari ini. Menunya menu bobor bayam sama tempe semangit ya, tempe yang udah mau bau kayak gitu teman-temannya. Tapi mudah-mudahan insya Allah enak lah. Menu hari ini udah matang teman-temanku, bobor bayam sama sambal sama ikan goreng ya. Walaupun menu sederhana kayak gini ya, insya Allah enak banget teman-temanku ya. Dan sekarang saya mau lanjut makan. Dan sekarang mau lanjut makan teman-temanku ya. Yang belum makan, mari kita merapat sama bubur bayam ya. Walaupun bubur bayam teman-teman, insya Allah enak banget lah. Enak malah menu-menu kayak gini, nikmat teman-temanku. Bau, ada bau kencurnya, bau apa namanya, bau tempe, tempe yang udah mau yang udah mau bau busuk gitu, semangit ya teman-teman.
Bismillahirrahmanirrahim, kita cicipin ya. Mari kita makan, teman-temanku. Enak. Sambelnya ya. Nggak kebayang ini sambal. Cicipin ininya dulu sama sambalnya. Makan pakai bobor, pakai tangan coba. Enak. Dibuduki sayur bayam ya, ada? Mati, Bu. Suruh makan bubur bayam katanya nggak mau. Tambah lagi sama sambal ya, teman-teman tuh. Nikmatnya. Masak sendiri, dimakan sendiri. Ini mah susah suruh makan kayak gini. Dia mah makanan roti sih, nggak kayak saya, teman-temanku. Makan sandwich satu, dia mah udah kenyang. Kalau saya mah perutnya perut nasi ya. Saya mah enggak. Lah ana jama takil, Gus. Takil es maidar. Lah jim rus. Laki dinti pas es mo. Der Indonesia. Terus. Oh, letak terus. Suami mama nggak makan nasi 3 bulan juga kuat. Kalau saya mah 2 hari nggak makan nasi klepek-klepek. Lepak-lepak lemas sih. Makan roti itu nggak kenyang buat saya itu, teman-temanku. Makannya gendut, makan terus. Biarinlah, yang penting sehat.
Enak. Padahal saya ini pakai kamera depan, tapi hasilnya enggak tangan kiri makanya teman-teman. Tetap tangan kanan ya. Besok tenis, no? Pak Hatim kerja? Oh, Mas Semati? Suka banget saya kerupuk. Alhamdulillah kenyang banget teman-teman ya. Terima kasih banyak ya yang udah ngikutin channel saya. Semoga selalu diberi kesehatan panjang umurnya, banyak rezekinya, dan selalu dilancarkan segala urusannya ya. Di video kali ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-temanku. Sehat-sehat semuanya ya.